Ceramah pendek Radio Muslim Yogyakarta. Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa, yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.